Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iksan Pictures. Kali ini di vlog ke-11 saya bersama Bang Febri. Ya, adiknya Bang. Febri Kurniawan 19. Ya, jangan lupa di follow. Nah, kali ini di vlog kali ini saya akan memperbaiki telo saya karena beberapa hari yang lalu telo saya ini habis jatuh dengan posisi seperti ini dari ketinggian 28 meter, guys. Jadi mending kalau jatuhnya ke tanah gitu kan. Ini jatuhnya ke batu. Jadi rusak ini. Jadi saya kemarin sudah beli di JNE dengan harga 80 sekian ribu. Nih motornya. Dan langsung aja kita buka, Pep. Oke. Kita pakai obeng, bisa dipakai untuk tukang servis HP sih. Ya. Karena ini kabel apa? Drone-nya kecil. Jadi kita buka dulu ini ya, cup-nya. It. Kita buka dulu propellernya. Kita pakai ukuran 2,0 mm ya. Jadi di sini ini boknya sangat kecil sekali. Berapa, Mas? 2,0. 2,0 mm. Mm. Nih, biar Mas Febri yang menangani. Kita buka. Karena ini ada sensor, dua sensornya dari sini. Yang bikin ada, Om. Bukanya maju, Om. Yang ke depan, ya. Oh, buka dulu yang ke depan. Ini hati banget. Aku takut, guys. Oh, ini anu masih nyangkut, masih nyangkut. Masih nyangkut ternyata. Soalnya mesinnya masih ngikut. Kayak yang gitu. Jangan ya, guys. Kita jatuhkan bootnya. Kok sini. Cuma tinggal dua yang di depan. Belum semua. Buka, Pep. Belum. Mantap juga ya kalau pakai lampu warna biru ya. Mantap juga warnanya kalau pakai lampu warna biru. Cahayanya. Iya. Keren. Waduh.
ini kok bisa nih. Oh, sini ternyata. Nah, terus tunggu. Yang rusak tuh yang mana ya? Yang mana, Beb? Saya lupa, Beb. Oh, yang ini. Ini. Yang ini. Berarti ini di depan kayaknya, Beb. Isinya kebuka juga nih, yang kira. Ya. Yeah. Bismillah. Oh my god, lepasan. Susah, Boy. Jadi orang tunggu. Iya. Ah, siap. Tarik aja. Alhamdulillahirobbilalamin. siap bos. Susah cuy. Segala cara telah kulakukan untuk dirimu, tahu nggak? Cepet. Sekarang tinggal ngelepas limnya dulu. Jadi kalau mau disambung dulu boleh? Kalau itu sih iso. Tak, iya enggak apa-apa sih. Sambungin ini gua. Iya, apa ya? Nyambungin yang kabel gua ya. Iya iso. Iso ngono ae. Kan dekne enggak apa jenis? Enggak terlalu ngaruh kan? Wih, nanti panas nih. Masa iya? Untuk juga dia. Jadi daripada kita ngelepas semuanya, mending kita sambung aja ya. Ini mau diputus. Apa nih? Ini kan diputus dulu kan. Di sini dulu kita solder dulu. Nggak diputus aja dulu, tel, jadi tinggal kita mikirin yang pendek. Putusnya waktu tembaganya udah lepas ya? Apa plastiknya udah lepas? Biar easy. Apa? Tuh seluruh. Oh iya ding. Iya tapi nih. Iya sih. Hilang. Hilang cuma kita lah yang pet. Caranya dilem salah satunya. Kendari saya jangan terlalu lama. Iya. Kena ke situ ya. Karena? Karena nanti dinamunya bisa rusak. Karena terlalu panas. Oh iya panas ya. Ini aja udah panas sih. Kita kayak gitu ya. Cepet nyeldernya. Jadi banget.
buka gua aja nih. Jadi kita akan mencoba drone nya kembali, hidup atau tidak. Anginnya agak kencang. Pengaruh ya? Hah? Pengaruh. Oke, pengaruh sih. Itu saja, jadi drone sudah bagus dan berjalan dengan lancar berkat Bang Febri. Jadi kalau mau memperbaiki elektronik gimana mas? Di toko dia udah servis aja. Iya. Lokasinya di? Hah? Lokasinya di? Di jalan Yosudarso, Pasar Saringan, Ibu Bujang. Iya, jangan lupa mampir ke toko elektronik ini. Makasih Mas Feb.